Cikgu, saya selalu menghabiskan masa saya dengan tengok TV sampai ibu saya selalu marah. Jadi, salah ke saya tengok TV? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua yang sedang menonton. Seperti biasa, anda sedang menonton Counseling di Didik TV KPM bersama saya, Shamira Nazir. Di mana pada hari ini, episod kita akan kupaskan satu isu iaitu pengaruh televisyen. Tak dinafikan, televisyen merupakan satu medium am yang sangat penting dalam penyebaran informasi, berita dan juga teknologi pada masa kini. Tetapi, apabila murid menjadi begitu ketagih dengan televisyen, adakah ia menjadi satu bagus ataupun sesuatu yang tidak bagus? Ayuh kita tanya guru kaunseling kita, Cikgu Emilia binti Man dari SMK Bukit Tinggi Kelang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, baik sangat. Sangat baik Cikgu. Baik Cikgu, hari ini tentang pengaruh televisyen. Televisyen cukup dekat dengan jiwa kita. Semua ada televisyen di rumah masing-masing. Tetapi apabila menjadi begitu ketagih dalam menonton, banyak menghabiskan masa menonton televisyen seperti murid kita sebentar tadi. Bagaimana komen Cikgu Emilia tentang keadaan tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat tadi ya, murid dimarahi oleh ibu dan ayah ya. Isu kena marah pasal TV ni, anak saya pun rasa selalu juga kena marah kalau melebihi had. Jadi apabila dimarahi, kebanyakan ibu apa tak menceritakan kenapa nak kena marah budak-budak ni bila tonton TV kan. Ada kalanya murid-murid ni berkata, saya tonton TV, saya tak keluar rumah, itu pun kena marah. Cuma di sebalik apa yang dikatakan pengaruh televisyen ni, dia ada sesuatu yang dikatakan tadi, Mira kata bagus dan tidak bagus. Okey, yang nak menjadi murid ini dimarahi adalah bila semua kerja tertangguh. Jadi yang mak dah penat-penat balik kerja kan, tiba-tiba anak ni duduk depan TV, tak nak bergerak-gerak. Tengok pula cerita-ceritanya yang tidak berunsurkan yang bersesuaian dengan level murid-murid lah, terutama yang kanak-kanak, yang remaja. Jadi bila dia rasa dimarahi, ibu dia rasa tak disayangi. Itu yang kita rasakan, fed up lah, tak nak lah, dah tengok TV pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Jadi murid-murid ni akan mengambil tindakan, jadi keluarlah berjalan-jalan dengan kawan-kawan. Cuma anak-anak sayang, murid-murid kena faham pengaruh televisyen ni adalah salah satu yang sangat besar dalam hidup kita. Seperti mana televisyen merupakan salah satu medium, sama ada medium untuk menyampaikan informasi, medium untuk menyampaikan berita, pendidikan ataupun hiburan juga. Kerana ada kalanya kita tidak faham pengaruh televisyen, dia ada pelbagai isu, pelbagai perkara. Cuma tindakannya adalah apabila murid ini rasa dimarahi, dia rasa salah ke? Televisyen ni salah ke? Dia tidak faham takrifan itu. Jika dia mengatur langkah seperti mana menonton TV ikut kadar masa yang sesuai, kemudian ibu bapa pun sama-sama duduk menonton bersama-sama, alangkah indah dan gembiranya. Betul tak Mira? Betul. Itu sahaja yang kita nampak isu murid tadi. Maksudnya boleh menonton televisyen tetapi berpada-pada, jangan menghabiskan masa begitu lama cikgu. Tapi kan cikgu, apa pula yang dimasukkan dengan pengaruh televisyen ni? Yang orang kata murid menjadi begitu ketagih nak tonton televisyen. Pengaruh ni kita boleh takrifkan sebagai sesuatu yang boleh melekat di hati. Senang bahasa mudahnya, apa saja yang kita nampak dari segi sudut persekitaran, apa yang kita baca, apa yang kita rasa macam oh boleh diterima oleh akal kita. Jadi dia memberikan pengaruh kepada hidup kita. Contohnya macam saya terpengaruh dengan Mira ya, yang berpakaian manis, cantik. Jadi saya pun nak ikut serta, mungkin menjadikan idola. Begitu juga dengan televisyen ya. Apabila dia terlalu, orang Kedah panggil galik lah, ataupun terlalu obses dengan televisyen, mesti ada punca dan sebabnya. Ada kalanya televisyen ni
dia menyampaikan mesej-mesej yang boleh menarik perhatian. Manusia ni dia sangat suka kepada unsur-unsur hiburan, unsur-unsur kasih sayang, cerita-cerita bersiri-siri yang seronok untuk ditonton, ya, berbanding dengan isu-isu yang agak beratlah. Jadi bila kebanyakannya kita lihat anak-anak kita, kebanyakannya mereka sangat-sangat suka menonton versi-versi yang menghiburkan mereka. Jadi tidak salah sepenuhnya, cuma kawalan itu perlu ditangani dengan baik oleh ibu bapa ataupun oleh murid itu sendiri. Mereka tahu, okey, time ini saya perlu membuat apa, masa ini peruntukan untuk selesaikan apa. Jadi saya rasa tidak akan ada isu pengaruh yang sangat-sangat besar dalam diri murid ini, dan ibu bapa pun tahu, oh, okeylah, pengaruh TV ada yang baik, ada yang tidak. Jadi kita perlu highlight. Kita perlu bagi tahu yang mana yang patut dilakukan, yang mana boleh ditonton dan yang mana sebaliknya. Dan bagaimana pula cikgu kalau isu ini berlaku dalam kalangan murid sekolah khususnya, kan? Bagaimana masalah ini boleh terbentuk pada peringkat awal tu, cikgu? Dia terbentuk apabila kita sendiri orang dewasa, terutama kanak-kanak, mereka ni kebanyakannya kalau ikut Sigmund Freud, ya, dia ada 0 hingga 6 tahun ni dia macam sponge. Otak kanak-kanak ni, kata psikologis lah, psikoterapis ni, dia kata dia macam sponge, dia menyerap, serap saja. And then selepas dia dah matang, neuron-neuron dia bergabung, jadi barulah dia imitate, dia meniru dan melihat apakah tindakan yang telah dilakukan oleh golongan dewasa. Jadi saya tidak katakan bahawa tak boleh dedahkan mereka seawal umur 6-7 tahun, tetapi mereka perlu di highlightkan, diberi tahu, dan kemudian mereka juga sebenarnya kanak-kanak ni mereka gembira bila kita ralikkan mereka atau kita bagi mereka fokus kepada televisyen. Tetapi mereka sebenarnya boleh ke tagihan jika mereka rasa macam, okey, tak apa, 12 jam pun tak apa. Okey, mak saya bagi, saya nak tengok TV ni, tekan saja. Jadi keluarlah macam-macam cerita. Itu yang kita takutkan sekarang. Tapi nak kata sekat, sepenuhnya tidak bolehlah, tidak relevanlah dalam situasi zaman kita sekarang ini. Ya. Ya, itu sedikit penjelasan cikgu dalam pengaruh televisyen dalam kalangan remaja. Selepas ini, kita nak tanya lagi cikgu tentang pengaruh televisyen ini, bagaimana solusinya, tetapi kita berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Counseling Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Counseling Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Emilia, seorang guru counseling. Hari ini kita bercerita atau berbincang tentang pengaruh televisyen. Saya tertarik dengan kata Cikgu Emilia, mereka di peringkat awal, kanak-kanak ini, mereka menyerap, kemudian mereka meniru aksi-aksi yang berlaku di sekeliling mereka. Dan sekarang ini, saya ingin bertanya pula kepada Cikgu, bagaimana pula kesan ataupun impaknya tentang pengaruh negatif dan positif yang kanak-kanak maupun golongan remaja ini lihat di kaca TV? Baik, Mira. Kalau kita bayangkan kita lah, kan, bila kita tonton seawal pagi waktu usia kanak-kanak, kita suka tonton kartun, kita suka cerita animasi, kan, perkara-perkara itu membuatkan kita keingat. Mira, cerita yang Mira paling ingat dulu sewaktu kecil apa? Wah, sudah semestinya Doraemon, Shinchan. Oh, sebaya dengan saya rupanya Mira ni, ya. Jadi perkara itu adalah salah satu figura, ya, satu cerita yang kita boleh hafal, dan walaupun berimajinasi, tetapi itu memberikan kita impak yang sama ada negatif atau positif. Kalau ikutkan, ya, ada satu kisah mengatakan, ya, seorang kanak-kanak paksa ibunya jadikan dia macam Doraemon. Dia bayangkan mak dia tu macam mak Doraemon. Jadi dia nak perkara itu dilakukan dalam realiti. Pening mak dia. Kan, macam mana nak jadi macam mak Doraemon? Macam mana nak jadi macam Nobita? Dan karakternya berubah kerana watak tersebut.
Dan bila kita lihat, kalau unsur itu tidak memberi impak sangat dari segi kesan negatifnya, dia hanya meniru-meniru. Tetapi kalau dari segi keganasan, ini yang saya agak khawatir. Kalau di Malaysia ni, alhamdulillah lah, filem-filem, drama-drama kita agak terbatas. Tetapi kalau yang di luar-luar negara, sekarang ini pula dengan lambakan filem-filem daripada negara-negara luar yang lebih ekstrim. Ada satu kisah yang membuatkan anak murid saya pernah bertanya, "Cikgu, adakah kita ini perlu percaya kepada Tuhan? Adakah kita ini perlu percaya kepada makhluk-makhluk, imajinasi yang sangat tinggi?" Jadi kita yang tidak ada ilmu ini, jika anda tidak boleh menyampaikan mesej yang benar, itu yang merisaukan. Jadi kesan yang negatif adalah keganasan dan juga perkara-perkara yang di luar kawalan kita, di luar kotak anak-anak ini akan tersemat. Akan terus jadi magnet tau, Mira. Bila dah jadi magnet, dia akan membesar dengan pengaruh itu dan menjadikan mungkin karakter yang diduplikat, kita sebut duplikat lah, ditirunya seawal kecil akan digunakan, akan disampaikan dalam pentas yang betul-betul lah. Sebab tu saya pernah menganalisisnya dari segi karakter tingkah laku seorang yang perokok. Dikatakan bahawa saya, cikgu, saya suka tengok karakter lelaki macho yang merokok. Saya daripada kecil ni saya nampak karakternya ganas, smart, and dia mesti banyak duit, isap rokok, keluar kereta yang besar-besar. Jadi imajinasi mereka terhadap perokok itu adalah wow, best. Simbol kepada satu figura, sehingga dia merasakan bahawa nak try lah, nak cubalah dalam TV, okey, best, jadi kita cuba. Itu yang kita nak rasakan bahawa perkara ini perlu kita kawal. Dan seterusnya pengaruh negatif adalah kita faham remaja atau murid-murid ataupun even kanak-kanak bila berusia remaja ni, usia yang muda yang tengah tenaga tengah banyak ni, mereka kebanyakannya suka mencuba sesuatu yang baru. Jadi bila mereka melihat sesuatu yang baru, mereka nak rasa macam mana feel dia, adakah betul dalam TV ini, contohnya kita nampak apa trend-trend terkini, ya, suasana-suasana filem-filem kita, filem-filem negara, oh, terbang sana, terbang sini, macam mana dia boleh solidkan badan dengan guna ini, cucuk sana, cucuk sini. Jadi perkara itu sebenarnya negatif kepada pemikiran, kerana pemikiran kita ini mudah sangat berubah-ubah. Jadi bila pemikiran berubah-ubah ini, pemikiran yang tak elok ni memang senang, Mira. Kan? Nak jadi baik pun senang, nak jadi jahat lagi senang. Tapi melalui pengaruh televisyen, sebab televisyen ini dia visual. Okay, dia visual, nampak, menarik, editing semua cantik, perfect. Jadi kesempurnaan dalam kehidupan selalu diidamkan oleh semua manusia, tetapi mereka perlu tahu bahawa dunia di dalam televisyen, pengaruh dalam televisyen ada kalanya tepat, ada kalanya perlu di-adjust. Tak 100% sempurna hidup ini. Betul tak? Baik. Itu untuk kesan yang negatif. Bagaimana dia mempengaruhi tingkah laku individu, mempengaruhi akhlak dan juga adab. Bagaimana pula bagi kesan yang positif dalam menonton televisyen ini dalam karangan murid-murid? Sebenarnya tak bolehlah nak sebelah pihak saja kata negatif. Kita pun sekarang ni berada dalam dunia televisyen. Kita pun perlu menyampaikan mesej melalui medium yang sangat-sangat cepat ini. Kan sekarang ini kita katakan tentang isu negatif, betul, kerana kita perlu tahu cara tangani. Positif yang bestnya, Mira, saya sendiri suka tengok televisyen waktu saya tengah tertekan banyak kerja. Jadi kita tontonlah filem-filem yang menyeronokkan kita, jadi kita release emosi kita, stable, kita escape sekejap kita duduklah sekejap, kan, santai, ajak apa anak-anak ataupun siapa-siapa yang duduk dengan kita sama-sama tonton. Walaupun box itu hanya sekotak televisyen, tetapi penyampaiannya sangat bermakna, kerana input dalam televisyen dia lebih jelas, cepat, mudah dan tersusun berbanding dengan medium lain, ya. Walaupun kita rasakan bahawa asyik negatif, ya, tidak sebenarnya. Betul. Ya, televisyen ni bagi saya adalah perkara yang
menunjukkan teknologi. Teknologi yang canggih. Dulu kita dengan box kotak besar. Sekarang dengan flat screen, dengan 3D, HD and then dia punya gambar yang cantik. Betul? Itu boleh menarik dari segi penyampaian dan juga apa yang maklumat disampaikan tu lebih jelas. Orang suka je tengok apa saja, tapi ada perkara yang anda semua perlu maklum bahawa kalau kita duduk dalam dunia tak cantik, ya, kalau TV paparkan cerita-cerita black and white pun tak seronok juga kan cikgu. Jadi maksudnya saluran yang kita nak tengok, rancangan yang kita nak tengok itu kenalah memberi manfaat. Dan contohnya macam saluran Didik TV sekarang ni cikgu. Kerana ini merupakan TV pendidikan yang memberikan manfaat kepada semua murid-murid mahupun ibu bapa dan guru yang sedang menonton di rumah sekarang. Itu sedikitlah bagi kesan positif yang cikgu. Sedikit sambungan dari cikgu. Sekarang ni kita nampak tau. Bila kita katakan isu-isu negatif, pengaruh TV membuatkan anak nakal, pengaruh TV membuatkan anak bercakap biadab, pengaruh TV juga membuatkan anak ini macam tak eloklah. Tapi pengaruh TV juga mengajar adab, mengajar tertib, mengajar ilmiah, ilmu, sampaikan dengan disampaikan oleh macam Mira, penyampaian yang jelas dengan menariknya. Jadi itu yang dikatakan sebagai apa sahaja pun kehidupan mesti ada yin and yang, mesti ada hitam putih. Jadi keseimbangan tu sangat penting dalam menangani isu pengaruh televisyen. Baik, terima kasih Cikgu Emilia atas perkongsian cukup jelas. Jadi murid-murid di luar sana kenalah bijak dalam memilih saluran yang betul supaya tidak menghabiskan masa dengan orang kata habit ataupun perkara yang sia-sia. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini hanya di Counseling Didik TV KPM. Kembali kita dalam Counseling di Didik TV KPM di mana hari ini kita membincangkan tentang tajuk pengaruh televisyen. Dan macam kita tahu, dalam televisyen ada juga rancangan-rancangan yang memaparkan adegan gangsterism ataupun orang kata yang berunsurkan negatif. Jadi cikgu, bagaimana kita nak bantu murid kita kalau ada antara mereka yang dah menjadi ketagih dalam menonton saluran ataupun program sebegitu? Adakah solusinya cikgu? Mira, best tu, gangsterism. Oh, best. Kan, kalau tengok dari sudut positifnya, sebenarnya kita nak menyekat gangsterism ni dan filem-filem yang telah dipaparkan dalam negara kita ni. Sebenarnya banyak sangat impak positif, belajar sesuatu, pengajaran yang banyak kita dapati. Tapi itulah bila remaja ni dia tengok yang sudut yang kecil tu je, sudut yang kanak-kanak tu je, yang di sebalik cerita dengan kepayahan manusia ni bila dah jadi gang. Takkan selamatlah hidup. Dia tak nampak. Itu yang kita nak minta sangat kepada murid-murid untuk tahu bagaimana mereka nak menyerap semua informasi tersebut, pengajaran, pembelajaran yang perlu depa diorang dapat daripada filem itu sendiri ataupun lakonan daripada artis-artis lah yang digemari mereka. Jadi solusinya adalah bagaimana kita memohonlah juga, ya, dan saya rasa memang Lembaga Penapisan Filem LPF Malaysia ni garis panduannya sangat jelas. Betul. Dan walaupun saya ni orang guru biasa saja, saya nampak bahawa kawalan integriti dan bagaimana penggiat-penggiat filem, penggiat-penggiat media sangat mengikut protokol dan etikanya. Sangat cantik. Saya tidak boleh mengulas yang luar negara. Walaupun filem-filem dimasukkan di luar negara itu ditapis, ada kalanya ada jugalah isu-isu songsang yang agak kita susah nak kawal. Jadi macam saya juga gemar menonton filem-filem luar negara, filem-filem dalam Malaysia especially kita support. Dan apabila garis panduan ini diperjelaskan oleh APF, jadi rakyat tidak perlu takut sebenarnya. Kerana pengaruh media masa dan pengaruh televisyen ini juga memaparkan bahawa semua cerita-cerita ada unsur pengajaran. Dan seterusnya solusinya adalah
elemen. Elemen-elemen yang dibawa kebanyakannya mengikut apa yang disarankan seperti prinsip-prinsip dalam negara kita, sejarah contohnya. Cuma saya pelik satu je, Mira. Ya, kalau cerita-cerita tentang sejarah, cerita-cerita tentang pendidikan, yang figura-figura yang perlu kita adorkan, yang perlu kita contohi, kagumi, contohi, kurang mendapat sambutan, kan? Itu mungkin isu yang perlu kita tangani dengan pemikiran kita. Ideologi rakyat ni sebenarnya perlu diubah. Stigma rakyat terhadap cerita-cerita macam ni perlu. Oh, kalau cerita begini mesti best. Mesti kita tahu, mesti kita ambil tahu sejarah tentang negara kita berbanding dengan cerita-cerita fantasi, imajinasi, ekstremis, kan? Pemikiran manusia, kita ni negara yang dah bertamadun. Betul. Negara kita ni dah maju. Tapi pemikiran dan juga kita punya pelaksanaan, execute kita punya budaya, kita masih lagi lemah. Jadi solusi yang seterusnya adalah apa-apa pun TV dalam rumah, sayang-sayang. Jadi ibu bapalah orang yang pertama dan terakhir sekali yang dijadikan sebagai salah satu orang remote. Remote ni sebenarnya di tangan ibu bapa. Kalau letak remote di tangan anak-anak, di tangan saya pun 14-15 jam pun saya akan, kalau tak ada kawalan siapa-siapa tu, memang kita akan duduk sahaja kat depan tu. Tapi kawalan, pemantauan ibu bapa sangat-sangat penting, kerana apa saja yang dilakukan oleh mereka tanpa kawalan, tanpa bimbingan yang jelas, pasti sukar. Mana-mana cerita pun, ya, cerita boboiboy ke, even didik TV KPM pun, kalau kita ambil secara tidak serius, perkara itu tidak boleh dilaksanakan. Perkara itu tak masuk pun dalam jiwa remaja-remaja atau murid-murid kita. Betul. Jadi saya kira pihak kementerian sendiri pun dah lakukan dengan usaha yang baik. Kalau tengok daripada lembaga penapisan filem sendiri, kan, Cikgu, di negara kita ada label P13 sebagai contoh. Jadi sesuai untuk mereka yang berusia 13 tahun untuk menonton rancangan tersebut, kan. Jadi murid-murid ambil nasihat yang Cikgu telah kongsikan tadi. Tengok saluran yang betul, program yang memberi manfaat kepada anda, khususnya program-program ataupun rancangan yang menunjukkan figura, tokoh dan juga yang memberi impak motivasi kepada diri kita sebagai rakyat Asia ataupun sebagai masyarakat Timur yang kaya dengan adab dan juga tata susila, selaraslah ataupun sejajar dengan prinsip rukun negara kita, kan, Cikgu? Dan Cikgu, kalau Cikgu boleh kongsikan lagi kepada murid-murid ataupun penonton di rumah sekarang yang sedang menonton ini, cara mengatasi yang lain selain daripada peringkat di rumah, kalau di luar pula bagaimana, Cikgu? Baik, kalau di luar, selepas selesailah kita duduk di rumah menonton TV, kita perlu lakukan aktiviti luar seperti lebih aktif menggunakan fizikal. Bila kita duduk di, minta maaf cakap ya, rakyat Malaysia dikatakan salah satu negara yang ramai yang mengalami obesiti ya, dan ketekanan mental yang tinggi. Kenapa tekanan mental itu berlaku? Kerana kita tidak aktif. Kita tidak mengeluarkan endorfin, dopamin kita, bahan kimia ada dalam badan yang mengeluarkan energetik sikit, kan. Jadi kita kena keluar. Kalau saya tak dapat bayangkan kalau TV itu asyik 14-15 jam, masa bila anda nak beriadah bersama keluarga, ya, berjalan, okay, bersenam aerobik, ya, ataupun guna TV itu, ya, guna televisyen tu, kita bersenam. Zumba sebagai contoh. Gunakan TV, tak payah keluar-keluar. Kita gelek sikit, Mira, dan berpeluh. Selain daripada kita dapat menenangkan fikiran, kita dapat kesihatan. Betul. Ya, kesihatan kita akan di-upgrade, akan dimaksimalkan hanya dengan mengikuti saluran-saluran yang baik. Saya rasakan, saya rasa TV ini sangat-sangat memberi impak yang bagus. Ada yang tidak bagus. Tetapi saya nak menjelaskan, jika anda pandai kawal, anda perlu tahu impaknya sangat hebat. Kerana apa? Setiap pagi saya tahu di TV3, di Media Prima, banyak saluran-saluran yang memberikan bukan saja informasi, aktiviti yang best, and then saluran-saluran maklumat dan juga hiburan-hiburan yang bermanfaat. Betul. InsyaAllah. Jadi itu pulang kepada anda. Tetapi kami di sini ingin membimbing, memberikan tips, menggunakan petua yang saya berikan agar anda semua, insyaAllah. Kerana apa? Kerana dirimu, Mira,
begitu berharga. Jadi jangan lupa untuk tonton Didik TV KPM. Kita pun ada saluran cergas, cikgu. Untuk cergas, untuk bersenam sihat bersama-sama. Dan sedikit kesimpulan dari cikgu. Kesimpulannya kat sini, saya melihat prospek yang lebih luas. Ya, kita boleh salahkan mana-mana pihak. Yeah. Tetapi apa yang kita buat, apa-apa pun, televisyen ini sebenarnya adalah salah satu yang saluran yang sangat menggembirakan. Setiap rumah mesti ada televisyen. Ya, setiap rumah. Jadi gunakanlah dengan baik dan gunakan untuk kehidupan normal kita ini, ya. Kerana apa-apa sahaja pun, anda semua yang perlu mencorak dan mendidik diri anda sendiri. Yeah. Kalau tanpa didikan, apa-apa pun kita tak boleh nak buat. Baik. Terima kasih Cikgu Amelia atas perkongsian yang cukup jelas. Jadi murid-murid remaja di luar sana, ingat anda harus bijak dalam memilih rancangan dan harus bijak dalam membentuk, mencorakkan kehidupan anda. Terima kasih Cikgu. Kita jumpa lagi hanya di Counseling Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Syamira Nazim. Jumpa lagi. KPM.